Dan juga di bagian red compression ini kita akan mendapatkan bagi my channel Potter Indra Goibers. Nah, kali ini gua mau bahas nih tentang wah, bentar. Oke, nah di sini gua mau bahas tentang hadiah guild yang terbaru ya. Karena guild di sini udah naik level 16 ya. Ini di guild Goib ada juga buat WhatsApp, buat juga buat grup WA ya. Dan ini ada di server teramai. Nah, di sini gua mau cek hadiah guild terbaru, yaitu kita bisa dapatin dari misi guild ini yang terbaru juga kita dapat dua hadiah ya, dua hadiah guild. Ada yang warna biru dan warna hijau yang biasa, shining gift sama twisted gift. Nah, di sini tadi udah bahas-bahas sama teman-teman, kita bisa dapat yang hadiah cooperation gift yang gold ya, warna epic. Nah, di sini gua mau bahas karena habis bar juga teman-teman pada minta hadiah, gua kirim dulu ya buat nom-nom. Nah, ini buat nom-nom satu dan juga Aras Tuding. Si Aras Tuding satu. Nah, mereka minta tadi buat hadiahnya dapat apaan sih, gak gitu. Dia mereka mau tahu. Nah, di sini gua mau kasih tahu di kontribusi di Goib itu ada 10 orang tertinggi ya yang bisa dapat item ini per harinya, karena kita dikasih jatah 25 kali kan pengiriman. Jadi setiap hari nomor kontribusi nomor 1 sampai 10 kita akan dapatin 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10. Nah, di sini mereka dapat ya. Habis itu gua mau beri yang di bagian ini, kita kirim 4. Tuh dari terakhir namanya Nan. Terakhir Nan, jadi kita kirimkan di nomor 20-an karena kemarin udah dapat ya nomor 15-an. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini 17 belum dapat nih, 17, 18, 19, 20. Nah, di sini mereka dapat 4, habis itu kita kirimkan lagi di bagian yang bawah terakhir. Dan tinggal kita randomkan ke mereka, semua dapat ya. Nah, ini pergantian juga hasil-hasilnya buat mereka-mereka semua. Nah, kita cek langsung aja hasilnya dari cooperation gift gold ini dapatnya apa ya guys. Nah, ini gua cek, kita langsung masuk ke item, lalu kita lanjutin ke set. Wah, HP kentang ini, nge-lag ini, nggak enak banget. Frame-nya saya buat 60 sih, nggak 30, jadi agak berat dikit. Nah, ini hadiah dari unboxing Red Guild SDN ya. Nah, ini ada di sini. Kita masuk ke Red, habis itu kita buka Guild Nest di Dragon Nest. Nah, di sini kita bisa menggunakan pakai kunci yang ini ya. Kunci ini bisa kita dapatkan dari Quest Guild. Nah, hadiah dari quest guild ini kita akan mendapatkan satu kunci, dimana kunci itu bisa kita gunakan buat raid itu. Nah, ini gua mau cek hadiahnya yang tadi, hasil raid guild SDN kita dapat apa. Ya, ternyata kita dapat aksesoris kalung ya, aksesoris kalung. Dan juga di bagian raid cooperation ini kita akan mendapatkan, tara, banyak banget ternyata hadiahnya. Oke, so kayak gitu aja video kali ini. Gua screenshot dulu lah buat kirimin teman-teman di grup WA. Nah, kayak gitu video kali ini. Thank you so much for watching my videos. So, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe my channel YouTube Potter Indra Goiber. See you next time and bye-bye. Don't take that.